Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. So ini kita akan masuk pada topik yang pertama dalam subjek aplikasi perisian kejuruteraan. Okey, iaitu topik yang pertama adalah teknik mentafsir. Teknik mentafsir lukisan arkitek untuk diterjemahkan kepada reka bentuk kejuruteraan dan lukisan subtur. Okey, jadi untuk topik yang pertama ni sebenarnya sangat penting juga untuk kita faham dan belajar bagaimana untuk kita membaca sesuatu plan. Plan arkitek, sama ada plan arkitek ataupun plan structure ataupun plan mechanical and electrical. Yang mana plan-plan ini digunakan semasa kerja-kerja construction dijalankan. Jadi dokumen yang penting semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan adalah plan, iaitu plan arkitek, plan structure dan juga plan mechanical and electrical ataupun plan-plan yang lain lah, ataupun as-built drawing yang lain. Sekiranya kita sebagai jurutera ataupun penolong jurutera tidak dapat memahami plan tersebut, so bagaimana untuk kita meneruskan pembinaan tersebut. Jadi sebab itulah subjek dalam aplikasi perisian ini sangat pentinglah bagi jurutera dan juga penolong jurutera. Okey, subjek ini sangat penting walaupun dia 2 kredit, tetapi subjek ini sangat-sangat membantu semasa kita di alam pekerjaan lah, terutamanya dalam bidang kita lah, bidang civil engineering. Okey, terutamanya dalam kita mereka bentuk sesuatu struktur, sama ada struktur tertulang konkrit ataupun struktur keluli. Okey, yang mana perisian ini membantu untuk mempercepatkan proses reka bentuk tersebut. Jadi kita yang pertama, kita masuk pada topik yang pertama, maknanya kita kena belajar bagaimana untuk memahami ataupun teknik-teknik untuk mentafsir lukisan arkitek ataupun lukisan structure ataupun lukisan mechanical and electrical, supaya kita boleh meneruskan kerja-kerja construction dengan baik, dengan sempurna seperti mana yang diminta oleh klien. Okey, diminta oleh klien ataupun sebagaimana yang tertera di dalam plan arkitek mekanikal analitika dan juga plan struktur. Okey, so kita pergi slide yang seterusnya. Okey, kita slide ni kita ada part A, B dan juga C lah. Okey, untuk part A ni kita tengok kat sini. Okey, latar belakang industri kejuruteraan awam dan proses reka bentuk. Okey, kita tengok dulu dia punya latar belakang industri kejuruteraan awam. Apakah industri-industri yang dipelopori oleh civil engineering di luar sana lah kan. Dan juga proses reka bentuk, bagaimana sesuatu reka bentuk ataupun satu design itu dijalankan. Okey, bidang kejuruteraan awam, okey kat sini. Okey, bidang kejuruteraan awam merupakan satu bidang industri yang penting yang mempunyai banyak cabang dan juga melibatkan banyak pihak. Antara cabang sektor kejuruteraan awam adalah, okey, sebab civil engineering dia sebenarnya luas. Dia ada banyak cabang-cabang. Antara cabang-cabang di dalam civil engineering ataupun bidang kejuruteraan awam, yang pertama adalah kejuruteraan struktur. Kejuruteraan struktur yang mana terlibat dalam reka bentuk struktur dan juga bangunan. Okey, kejuruteraan struktur ni biasanya pakarnya adalah terdiri daripada engineer awam lah, engineer awam yang mana dia terlibat dalam kerja-kerja mereka bentuk ataupun design struktur bangunan, sama ada bangunan itu menggunakan bangunan keluli ataupun bangunan reinforcement concrete, dan sekarang ni pun kita dah pakai IBS, kita pakai precast concrete. So itu adalah di bidang, kita panggil bidang kejuruteraan struktur. Kemudian yang kedua adalah kejuruteraan pengangkutan. Kat sini kita fokus yang mana bidang yang terlibat dalam pembinaan infrastruktur. Infrastruktur perhubungan seperti
Okey, infrastruktur ni termasuklah pembinaan jalan raya, rel, lapangan terbang, pelabuhan, selain kerja-kerja berkaitan pengiraan dan pengawalan trafik. Ini kerja-kerja infrastruktur. Okey. Tadi struktur, kemudian kerja-kerja penyertaan pengangkutan ataupun dia banyak terlibat dalam kerja-kerja infrastruktur. Okey, seterusnya dalam bidang sumber air, penyertaan sumber air yang mana terlibat dengan pembinaan infrastruktur bekalan air, infrastruktur bekalan banjir, kawalan hakisan pantai dan sebagainya. Okey, sumber air ni itulah dia punya ni, infrastruktur berkenaan dengan bekalan air. Okey, dari segi apa nama dia panggil apa tu? Logi air, logi air tu kan infrastruktur untuk proses air tadi. Kemudian dia punya dari segi perpaitan untuk membekalkan air tu kepada penduduk setempat. Dia adalah dia punya kaedah macam mana perpaitan tu kan dilakukan lah. Dia ada reka bentuk dia, ada dia punya design dia lah dari segi tekanan dan sebagainya. Okey, kemudian kejuruteraan geoteknik. Kejuruteraan geoteknik, okey, yang mana terlibat dengan kerja-kerja berkaitan kawalan dan menguatkan cerun, kerja-kerja yang melibatkan pengorekan tanah dan juga terowong dan juga pembinaan asas-asas. Asas ini ada tapak lah ataupun tapak bangunan. Okey, ini kerja-kerja geoteknik. Geoteknik. Kejuruteraan geoteknik ini biasanya itulah dia punya tu kerja-kerja cerun dan asas untuk satu bangunan tu. Dia akan ada satu expert yang mana kita panggil kat situ expert dalam bidang geoteknik, dia akan mereka bentuk asas bangunan tersebut. Asas ataupun foundation, foundation yang awak belajar tu lah kan. Foundation dia ada banyak jenis foundation, ada asas spek, ada asas jalur kan, ada pad footing ataupun asas dalam, asas cetek dan sebagainya lah. Iaitu dia akan ada satu bidang expert, iaitu kita panggil sebagai bidang geoteknik, yang akan mereka bentuk struktur asas tersebut supaya bangunan itu boleh berdiri di atas tanah tanpa ada pergerakan-pergerakan yang tidak selamat. Okey. Dan yang kelima lain-lain seperti alam sekitar, minyak dan juga gas dan juga pembinaan. Okey, yang ni terlibat dalam apa nama alam sekitar lah, assessment untuk alam sekitar. Kalau kita buat sesuatu pembinaan di sesuatu kawasan tu, mesti dia akan ada satu assessment untuk menilai apakah pembinaan yang kita jalankan itu memberi kesan kepada efek kepada alam sekitar, sejauh mana kesan itu kepada alam sekitar. Okey, sebab kita mesti jagalah dia punya apa nama ekosistem di suatu tempat tersebut. Okey. Okey, namun khusus ini akan menumpukan fokus kepada bidang kepada cabang reka bentuk struktur. Jadi untuk subjek ini kita fokus kepada reka bentuk struktur, kerana software-software yang kita gunakan itu adalah software untuk mereka bentuk struktur, sama ada struktur keluli ataupun struktur reinforcement konkrit, struktur apa nama konkrit bertertulang. Okey. So boleh dengar tak ni? Ke tak dengar ni? Boleh. Ada dengar. Okey, okey. So kita pergi kepada slide yang seterusnya. So slide yang seterusnya, okey, pihak yang terlibat dalam industri pembinaan. Kita akan tengok apakah siapa yang terlibat dalam industri pembinaan ni kan. Apakah pihak-pihak yang terlibat dalam industri pembinaan? Yang pertamanya sudah tentulah pemilik, pemilik kepada sesuatu projek tersebut. Okey, pemilik tu dia akan buat lantikan. Dia akan lantik arkitek. So dia akan lantik jurutera sivil dan juga struktur, dan juga dia akan lantik jurutera mekanikal and elektrikal. Okey, untuk merealisasikan sesuatu projek owner itu ataupun pemilik tadi, dia perlu melantik tiga profesional yang biasalah. Yang pertama ya arkitek lah. Arkitek ni adalah profesional lah. Okey.
seorang profesional yang melibatkan kerja-kerja apa. Seorang arkitek dia akan buat apa? Dia akan mereka bentuk, okey, mengeluarkan lukisan arkitek. Okey, mengeluarkan lukisan arkitek ni berdasarkan apa? Berdasarkan kepada keperluan dan juga kemampuan pemilik, berdasarkan kepada kehendak klien lah. So klien tadi akan lantik arkitek, so dia akan berbincang dengan arkitek konsep bangunan yang dia nak buat tu, konsep macam mana, kemampuan, maknanya bajet klien tu lah, dengan bajet dia, bajet yang ada, dia nak konsep macam ni, macam macam ni. So arkitek tadi dia akan draft, dia akan lukiskan konsep bangunan yang owner tadi nak buat macam mana kan. Kemudian mestilah sesuatu bangunan yang nak dibuat tu mestilah mengikuti, mestilah mematuhi undang-undang, undang-undang pihak berkuasa tempatan. Kalau kita nak bina rumah, dia mesti ada dia punya undang-undang ataupun akta-akta yang terlibat untuk ataupun semasa proses pembinaan yang hendak kita jalankan. Okey, dia adalah syarat-syarat dia. Kalau kita, kalau dekat Johor ni, kita pergi dekat majlis, majlis Batu Pahat kan, kalau muat-muat lah, dia akan ada syarat dia. Dia akan ada, kalau kita nak buat rumah kat situ, kalau kita nak buat taman kan, satu taman mesti ada satu kawasan rekreasi, mesti ada satu kawasan untuk apa nama, pembentungan, mesti ada jalan reserve untuk buat infrastruktur jalan, longkang tu berapa, mesti itu dia punya syarat-syarat undang-undang yang perlu kita patuhi semasa untuk kita merealisasikan sesuatu projek lah. Okay, ini di under ini kerja-kerja arkitek lah tadi. Kerja-kerja arkitek dia akan membuat satu plan arkitek. Okay, seperti mana yang dikehendaki oleh klien tanpa tanpa kita melanggar undang-undang pihak berkuasa tempatan lah. Yang mana kita mematuhi lah, mematuhi undang-undang pihak berkuasa tempatan. Okay, apakah matlamat dia? Matlamat untuk goal, the goal untuk arkitek ni, arkitek punya job. Okay, matlamat utama adalah reka bentuk adalah fungsi bangunan. Okay, maknanya kat sini dia punya fungsi bangunan tersebut lah. Okay, serta unsur estetika. Okay, kalau arkitek ni dia akan, orang arkitek ni biasanya dia dia lebih kreatif daripada jurutera civil engineering. Dia lebih kreatif lah, dia dia nak nampak bangunan tu cantik, nilai estetika kan. Kalau tiang tu, kalau nak boleh nampak ada bulat dan macam-macam jenis tiang kan, mesti ada curve dan sebagainya, itu orang arkitek lah. Itu arkitek dia lebih kreatif untuk mendapatkan bangunan tu nampak lebih cantik dan menarik. Tapi civil engineering dia, kita biasanya kalau jutera awam ni, dia tak adalah nilai estetika tu sangat, tetapi kita punya matlamat adalah untuk untuk keselamatan dan juga kos. Itu kalau jurutera awam ni dia lebih kepada keselamatan pemilik atau pengguna sesuatu bangunan tersebut. Bagaimana bangunan tu boleh dibina dengan selamat, kukuh dan juga dengan kos yang yang berpatutan. Okey. Okey, kita tengok kat sini untuk kerja-kerja tugas tugas jurutera sivil dan juga struktur ni apa dia? Okey. Mereka bentuk iaitu mengeluarkan lukisan sivil dan juga struktur. Dia akan mengeluarkan satu plan. Kita panggil plan structure. Plan structure ni dia mempunyai butiran yang lengkap lah. Maknanya kalau contohnya tiang tu, dalam tiang tu ada berapa besi, ada berapa reinforcement yang perlu kita apa masukkan. Okey. Ini plan plan struktur ini sebenarnya kita berpandu kepada plan arkitek. Maknanya plan arkitek dia kena siap dulu. Dah siap plan arkitek, barulah jurutera awam akan mereka bentuk. Mereka bentuk struktur kerangka, struktur kerangka bangunan tu. Okey, tiang tu kita nak pakai besi berapa dalamnya. Grade konkrit, kita nak pakai grade konkrit berapa untuk memastikan bangunan itu dibina dengan kukuh, dengan kukuh dan selamat. Okey, kemudian jurutera mechanical and electrical. Dia akan mengeluarkan satu plan, plan mechanical and electrical lah. Yang mana plan ini adalah tujuannya adalah apa dia? Tujuan dia untuk fungsi utilities. Fungsi utilities seperti apa? Seperti
lampu kan, dia punya wiring dekat bangunan tu, aircon, sanitary fitting. Okay, walaupun ini pun dia mesti mengikut keperluan dan juga kemampuan pemilik lah. Sebab pemilik tu yang keluarkan modal. Jadi sebab dia banyak pilihan ya, untuk mekanikal elektrikal ni, dia banyak pilihan lah, dia punya jenis-jenis barang tersebut lah. Ada yang barang murah, ada barang mahal dan sebagainya. Okay. Dan juga perlu mematuhi peraturan, peraturan pihak berkuasa tempatan. Okay. Dah sini lah. Dan juga pembekal utiliti seperti SAJ, TMB dan sebagainya. SAJ ni adalah saliran, jabatan saliran lah, untuk air. Okay. TMB untuk apa? Elektrik lah, untuk supply elektrik ke bangunan dan sebagainya. Okay. Kemudian kat bawah ni apa? Lukisan-lukisan teknik yang telah siap akan digunakan untuk tujuan. Okey, lukisan tadi dah siap. Kita ada tiga plan, iaitu plan arkitek, plan structure dan juga plan mekanikal elektrikal. Okey, lukisan-lukisan ini dah siap akan digunakan untuk apa? Untuk tujuan yang pertama, permohonan kelulusan daripada pihak berkuasa. Okey, kita kena submit plan-plan ini kepada pihak berkuasa tempatan. Biasa kita submit kepada majlis. So dia akan majlis dia akan conduct satu meeting untuk sama ada dia conduct satu meeting yang mana yang akan dihadiri oleh, saya tak silap saya, dalam 10 ke 13 pihak berkuasa tempatan lah, seperti bomber, SAJ, pejabat tanah dan sebagainya. Dia akan buat meeting lah, akan di koordinat oleh majlis lah. Okey, dia akan bersidang dan akan tengok kita punya plan sama ada lulus atau tak lulus lah. Okey, submit untuk kelulusan pihak berkuasa. Bila dah lulus baru kita boleh start projek sebenarnya. Okey. Digunakan oleh kontraktor. Yang kedua, digunakan oleh kontraktor untuk panduan proses pembinaan. Kontraktor ni tugas ni untuk bina. Untuk bina bangunan, bangunan tu lah, setelah siapnya plan-plan tersebut. Yang ketiga, digunakan untuk juru ukur bahan untuk tujuan pengiraan kos. Okey, plan, daripada plan juga kita boleh mengira kos yang terlibat untuk pembinaan sesuatu bangunan tersebut. Okey, sebab plan itu dilukis dengan menggunakan skala yang betul lah, skala, menggunakan skala, dan kita boleh mendapat ukuran yang sebenar di atas tanah ataupun di tapak. Okey. Kita pergi seterusnya. Okey, kat sini pihak yang terlibat dalam industri pembinaan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, tadi saya dah terangkan kan, daripada carta alih di atas dapatlah dirumuskan bahawa tugas seorang jurutera awam dan pembantu-pembantunya sangat berkait rapat dengan tugas-tugas ahli profesional yang lain. Untuk membolehkan jurutera awam melaksanakan tugas mereka bentuk suatu struktur dan bangunan atau bangunan, perlulah mereka memahami bagaimana hendak mentafsir ataupun membaca lukisan arkitek dan juga lukisan mekanikal elektrikal. Ha, sebab itulah plan tadi, sebab itu topik yang pertama tadi kita fokus kepada bagaimana untuk membaca plan arkitek, plan mekanikal elektrikal dan juga plan structure yang telah dihasilkan oleh profesional tadi lah, profesional yang terlibat. Okey. Itu penting, sebab itu penting untuk yang chapter tu sangat-sangat penting, sangat membantu. Kalau pergi praktikal pun memang saya dulu masa saya praktikal dulu, saya masuk je minggu pertama tu, saya punya penyelia dia bagi plan. Dia bagi plan kat saya. Dia kata kau kena study satu minggu ni, kau study plan. Okey, study plan. Saya masa tu kan bela-bela kan. Jadi saya apa pun dia nak study plan. Plan ni lukisan nak study apa? Kan, lukisan je. Jadi okay, tak apalah, rasa seminggu tu lama sangat kan, satu hari boleh habis kan, itu kita punya expectation. Tetapi sebenarnya plan itu dia paling minimum seminggu lah untuk faham kan, sebab dia ada banyak, dia ada kena fahamkan daripada arkitek, structure dan juga mekanikal. Kita kena faham sehingga kita baca plan tu, sehingga kita boleh
Bayangkan bentuk bangunan macam mana, dan kalau dekat site tu bahagian ni dekat mana, kena tahap macam tu supaya kita boleh supervise pekerja-pekerja buruh di tapak. Kalau kita sebagai penyelia tapak ataupun engineer tak faham plan, macam mana kita nak supervise buruh, pekerja-pekerja buruh di tapak. Okey, seterusnya, oleh yang demikian, topik 1 untuk kursus ini akan diisi dengan pengenalan dan pentafsiran lukisan arkitek dan juga lukisan mekanikal elektrikal, di mana kemahiran tersebut akan diperlukan dan akan digunakan dalam part 2 dan juga part 3, iaitu reka bentuk struktur menggunakan perisian. Okey, perisian digunakan untuk membantu memudahkan dan mempercepatkan proses reka bentuk dan analisis yang biasanya memerlukan banyak penggeraan yang berturut-turutan dan berulang-ulang. Okey. Sebab design ini biasanya dia punya calculation ini dia punya berulang-ulang, berturut sama aje. Sama, cuma yang berubahnya span, dia punya dimension. Jadi penggeraannya sama, berulang-ulang. Jadi sebab itulah engineer telah perisian-perisian dalam mereka bentuk sutut ni wujud untuk membantu jurutera dalam proses mereka bentuk dan juga analisis sutut. Okay, jadi perisian yang akan digunakan adalah step pro, yang mana step pro ini ada untuk mereka bentuk sutut keluli. Okay, bangunan keluli, bangunan yang dibina berasaskan macam tiang tu, tiang daripada keluli lah, daripada besi ya. Kalau kita tengok besi-besi jenis keluli ya. Dan juga Esteem, manakala Esteem, software yang kedua Esteem sebenarnya. Esteem dia lebih kepada untuk mereka bentuk struktur konkrit bertertulang ataupun reinforcement konkrit. Okey. Okey, kita tengok proses. Bagaimanakah proses reka bentuk itu berlaku? Proses-proses yang terlibat di dalam kita mereka bentuk suatu struktur. Yang pertama, okey. Kat sini kita tengok kat sini dia okey, schematic design. Schematic design, kemudian design development dan juga construction document. Dia mesti start dengan schematic. Schematic design, kemudian barulah design itu dibangunkan, kemudian barulah kita akan menyediakan dokumen. Okay, dokumen iaitu maknanya dia punya result akhir ya, the final output adalah kita punya plan tadi, sama ada architect, structure dan juga mechanical electrical. Okey, untuk proses reka bentuk struktur dia mesti berdasarkan kepada architecture functional plan. Dia mesti berdasarkan kepada kita kena design struktur itu mestilah berpandukan daripada plan architecture. Okey. Okay, plan architecture kita dapat mana? Kita dapat daripada arkitek yang dilantik oleh owner. Kita dapat plan arkitek, so jurutera awam akan melakukan kerja-kerja reka bentuk. Yang mana yang pertama dia akan start dengan select structural system, mana kita akan pilih apakah structure system yang perlu yang kita nak untuk kita bina bangunan tersebut. Sama ada kita nak menggunakan struktur keluli ataupun reinforcement concrete ataupun struktur kayu. Kan dia ada timber design ataupun campur apa nak, integrate di antara steel dan juga konkrit ataupun integrate dengan kayu. Itu kita kena pilih lah, kena pilih select structure system. Okey, bergantung kepada bajet lah. Kemudian kita akan buat trial section assume safe weight. Okey, dengan adanya dah tadi kita dah select system ya, contohnya kita pilih reinforcement concrete kita boleh estimate, kita boleh assume dia punya safe weight. Okey, safe weight untuk reinforcement concrete. Reinforcement concrete kalau kita pakai Eurocode design tu Eurocode 25 kN per meter cube.
Kalau British Standard 24. Itu dia punya safe weight. Okay, trial section assume. Okay, kemudian kita akan buat analisis. Okay, analisis for internal force in member. Ha, ini kalau awak dah belajar structure analysis kan, structure analysis. So dia akan ada internal force, internal force. Okay, kita akan kira lah internal force dalam structure itu. Okay, analysis internal force. Dengan adanya internal force ini, daripada internal force dengan adanya moments dan juga shear tadi, kita boleh design member. Kita boleh design size member tersebut, size subtool. So dah ada force, moment dah ada, shear dah ada, internal force dah ada. So baru kita akan pergi kepada member design. So kita akan design lah based on load tadi, based on load yang terhasil. Okay, dari design. Kemudian kalau dia acceptable, okay, kalau tak lepas, so kita kena redesign balik. Kena redesign, pusing balik sini, kena analisis balik, design. Kalau acceptable, so kita akan pergi pada final design and detailing. Barulah kita akan hasilkan result kita lah, output dia, iaitu plan structure kat sini ya. Itu, jadi begitulah proses untuk kita mereka bentuk plan subtool. Okay, plan subtool eh. Okay. Okay, carta alih terperinci. Okay, carta alih terperinci. Okay, yang ini bagusnya dekat sini, slide ini, yang mana awak akan tahulah subjek yang awak ambil dekat universiti ni kan. Contohnya reka bentuk subtool, bahan kejuruteraan, analisis subtool, statik dinamik, magnet bahan, AutoCAD, lukisan kejuruteraan. Kan, sebenarnya benda tu perlu. Perlu knowledge yang awak belajar, setiap subjek yang awak belajar dalam di sini di UTHM ni. Okey, sebelum awak grad ni awak mesti kena ambil bahan reka bentuk subtool, lukisan kejuruteraan, magnet bahan, statik dinamik kan. Kenapa tu? Sebab benda itu digunakan semasa awak kerja nanti. Okey, akan guna. Basic knowledge tu perlu ada benda ni. Walaupun walaupun awak dah belajar dekat universiti basic knowledge ini, tapi tidak mencukupi lagi sebenarnya. Perlu dikembangkan lagi, yang mana awak kena dapatkan pengalaman di luar, di industri lah, yang ni basic sebenarnya. Dengan ada basic, so awak boleh kembangkan awak punya knowledge, awak punya kemahiran. Jadi ya, yeah, sebenarnya apabila awak dah habis nanti, awak dah kerja nanti, kena belajar banyak lagi dekat di industri lah. Jangan pula kita sombong kan. Contohnya awak pergi dekat industri dan contohnya awak dah ada degree, awak kata saya engineer kan, engineer kita. Jadi kita tak boleh sombong lah. Kalau kita fresh graduate ni, sebenarnya banyak lagi benda yang perlu kita belajar. Sebenarnya masa saya kerja dulu pun, saya fresh graduate dulu, saya punya bos tu, dia kata dia memerlukan 2 tahun. Okay, memerlukan 2 tahun untuk melatih jurutera yang baru ni, supaya dia mahir dan boleh bekerja dengan baik. 2 tahun tu nak latih. Jadi dia beritahu lah. Okey, dia dah latih saya setahun je latih. Lepas tu saya dah pergi ke UTHM mengajar lah. Jadi penat lah dia kan. Dia latih. Tak, saya ciao, saya pergi tempat lain mengajar. Tapi tak apa. Jadi ilmu yang dia ajar tu, saya ajar balik kepada pelajar-pelajar di sini lah. Jadi sekarang tugas saya melahirkan jurutera yang bagus lah kan, yang boleh berkhidmat kepada negara kan. Okey, jadi begitu, kita kena banyak lagi belajar lah. Kita kena sentiasa belajar. Okey. Jadi kat mana tadi? Okey, yang ni kita tengok kat sini. Ini code of practice yang biasa digunakan, iaitu Eurocode, British Standard, CIRM, Amerika dan ACI. Ini Amerika lah, Amerika Standard juga lah kat sini. Okey, carta alih terperinci. Lukisan arkitek, mechanical, lukisan mechanical and electrical. Okey, penilaian bahan yang akan digunakan.
Okey, daripada lukisan arkitek dan juga mekanikal elektrikal dapatkan yang pertama beban yang perlu ditampung oleh bangunan. Okey, ini untuk kita ni kan, untuk kita design tadi daripada plan arkitek dan juga mekanikal. Okey, daripada plan arkitek kita akan dapat tahu jenis size beam, size tiang. Okey, mekanikal elektrikal kita akan dapat tahu apakah pipe-pipe yang terlibat yang lalu di atas beam tu. Mungkin paik ni berat kan, berat ataupun ada, mungkin ada di atas slab tu kita nak letak mesin, katakan mesin untuk mungkin bangunan tu untuk kilang mesti dia akan letak mesin dan machinery kat situ kan. So mesin itu plan mekanikal yang akan design dia punya segi wiring, macam mana installation mesin tersebut. Jadi mesin itu mesti ada dia punya weight, mesti ada berat dia, mesti ada beban. Jadi kita kena dapatkan beban tersebut yang akan ditampung oleh bangunan, dan juga dimensi-dimensi penting yang ni kita perlu dapatkan supaya kita boleh melakukan reka bentuk struktur bangunan itu, supaya dia boleh tampung load daripada beban daripada mekanikal elektrikal dan juga arkitektur lah tadi. Okey, ilmu yang diperlukan di sini adalah ilmu reka bentuk struktur. Yang ni awak belajar semester ni kan, semester ni awak belajar reka bentuk struktur dan juga bahan kenderaan. Ini penting, dia ada kaitan sebenarnya subjek tu yang kita belajar tu. Kemudian draft rangka bangunan dan membuat analisis. Okey, daripada plan architecture kita perlu draft dia punya frame structure, rangka bangunan tu, rangka utama dia. Kita kena draft kerangka utama, yang mana kerangka utama inilah yang akan distribute load to the earth, okay, through foundation lah. Okay. Kemudian kat sini draft rangka bangunan dan membuat analisis. Ilmu yang diperlukan apa dia? Rangka bentuk struktur, analisis struktur dan juga static and dynamic. Static sesuatu satu struktur ataupun mesin yang statik. Kalau dinamik ni satu struktur ataupun mesin yang dinamik lah, bergerak. Contohnya macam enjin daripada kilang kan, mesti ada enjin. So kalau ada enjin itu, dia akan menghasilkan load yang dinamik. So bila load dinamik, apakah structure yang sesuai untuk kita tampung, untuk kita support dynamic load tadi daripada mesin. Okey. Membuat analisis komponen bangunan, ilmu yang diperlukan reka bentuk struktur dan juga mekanik bahan. Membuat analisis komponen bangunan, okey ni ulang balik eh. Okey, detailing, okey, ilmu yang diperlukan reka bentuk struktur dan juga CAD. AutoCAD. Iaitu yang awak belajar lukisan kejuruteraan lah. Okey, lukisan kejuruteraan dah belajar kan? Dah belajar belum? Lukisan kejutaan. AutoCAD dah belajar belum? Tak. Semasa lepas? Tak. Okey, maknanya dah boleh pakai lah AutoCAD eh? Dah boleh guna ke? Boleh. Sebab subjek ni akan guna AutoCAD ni. Nanti saya akan bagi assignment yang mana awak kena draw balik lukisan. Awak kena draw dekat AutoCAD lah. Okey, kita pergi pada seterusnya. Code of practice. Okey, code of practice yang biasa digunakan di Malaysia. Code of practice adalah peraturan. Okey, peraturan atau tata cara sesuatu proses perlu dilaksanakan dan dipatuhi untuk tujuan keseragaman dan negara kita mengamalkan beberapa jenis code of practice. Kita tengok di negara kita, kita biasa kita pakai apa. Okey, kita tengok sini. Okey, ini yang dekat Malaysia lah. Kat Malaysia biasa kita pakai code of practice yang digunakan yang kita pakai adalah Malaysia Standard, MS. Malaysia Standard. Okey, ni dah dia punya Malaysia Standard MS544 part 1 to part 12 2001. Okey, part 1 general, part 2 permissible stress design of solid timber. Ni untuk design timber lah. Yang ketiga part 3 permissible stress design of glue laminated timber. Ini pun untuk timber, untuk gam, untuk kita
timba yang di eliminated lah. Okey. Ini untuk timba lah ini. Okey, part 1 sampai part 4 ni untuk timba. Timba panel product section 1, Saxander plywood section. Okey, section 2 mooring plywood, section 3 cement cement board bonded particle board. Okey, kemudian section 4 oriented strange board. Okey, untuk sebenarnya untuk Malaysia standard ni biasanya untuk kayu eh. Untuk kita menggunakan struktur kayu, biasanya kita akan menggunakan Malaysia standard. Okey, Malaysia standard. Ini semua kayu lah ni. Timber joint, macam mana kayu tu kita nak buat joint dia punya dia punya sambungan kayu tu. Kemudian workmanship, inspection and maintenance. Mesti ada inspection and dan juga maintenance, macam mana kita nak jaga kayu tu, maintenance kayu. Kemudian kena buat test kekuatan kayu. Kemudian design, fabrication and installation fabricated timber for roof truss. Ini untuk untuk truss, untuk trusses bangunan. Kalau kita tengok bangunan dulu, dia memang untuk bumbung itu dia pakai kayu, dia punya struktur dia. Struktur bumbung tu kita panggil trusses, ataupun dalam bahasa Melayu kukuda bumbung. Kukuda bumbung tu kalau dulu bangunan yang dulu kita pakai kayu banyak, tapi sekarang ni dah pakai aluminium. Okay. Kemudian dia dari segi fire resistant untuk timber tu, dia mesti kena design fire resistance paling minimum. Kalau konkrit paling minimum setengah jam, kalau konkrit, kalau kayu kita kena tengok lah paling minimum berapa ketahanan kepada api tadi, fire resistant. Okay. Fire resistant ini sebenarnya penting supaya kita tahu kalau bangunan jenis kayu ini dia berapa lama masa yang api tu perlu ni apa nak, api tu akan bakar tu berapa lama masanya. Jadi sempat lagi nak untuk kita selamatkan apa manusia ataupun barang-barang lah. Kita tahu kalau satu kayu ni berapa minit, katakan setengah jam dah habis semua. Jadi dia mesti ada minimum tu, minimum fire resistant untuk sesuatu tu. Kalau kayu dia ada minimum, kena buka lah dia punya standard ini. Dan standard tu dia ada beritahu lah berapa minimum untuk fire resistant. Okey, part 10 preventive treatment dan juga structure timber. Yang ni untuk preventive treatment. Kayu tu mesti kena ada treatment lah. Kalau kita tak treatment, kayu tu mungkin dia akan dimakan oleh anai-anai, bubuk dan sebagainya lah. Mesti ada treatment lah untuk kayu tu untuk ketahanan. Okay, recommendation for the calculation basic for span table section 1, domestic floor joints, joss, okay, ceiling joss, ceiling bender, domestic rafter. Okay, ini untuk Malaysia standard ni semuanya melibatkan structure jenis kayu. Okay, kita tengok pada seterusnya. Code of rated yang kena pakai Euro code. Euro code EC2 dan juga dan sebahagian British standard. Okey, yang ni untuk Euro code dan juga British standard ni biasanya untuk struktur konkrit bertutulang ataupun reinforcement konkrit. Reinforcement konkrit, structure konkrit lah. Structure konkrit kita akan pakai Euro code dan juga British standard. Okey, Euro code design concrete structure. Okey, ni nampak kat sini ni untuk Euro code lah. Dia ada general rule. Okey, kemudian structure fire design, precast concrete element, lightweight aggregate concrete, structure with unbond and external pre-stressing tandem. Dia ada plain concrete structure, reinforced and pre-stressed concrete brick bridge. Okay, liquid retaining and containing structure design or fastenings for use in concrete. So ini ini dia punya design untuk reinforcement concrete lah. Untuk kita refer lah. Ini dah tadi kan? Timber dah. Okay, ini untuk reinforcement concrete. Okay, manakala untuk keluli pula, untuk struktur keluli ataupun steel, kita menggunakan Euro code dan sebahagian lain menggunakan American standard, AISC, American standard lah. Ini kalau kita nak design steel, kita kena refer ni, Euro code
dan juga American Standard. Okay, sebenarnya British Standard pun dia ada juga untuk steel. Okay. Okay, ini dia punya ni. Ini, kita boleh baca lah untuk ni. Okay. Okay, ini contoh. Contoh carta alih proses reka bentuk. Contoh carta alih proses reka bentuk. Ini untuk calculation manual. Sebenarnya kita nak memberi gambaran kepada pelajar bahawa proses mereka bentuk secara manual sebenarnya leceh lah. Leceh, tetapi prosesnya berturut dan juga berulang-ulang. Sama saja prosesnya. Jadi sebab itulah kita boleh develop software untuk untuk membantu jurutera mereka bentuk sesuatu struktur lah. Ini proses. Ini awak dah belajar semester ni, awak ambil apa? Awak ada ambil reka bentuk struktur kan? Semester ni. Ada kan? So awak akan belajar benda ni. Awak akan belajar benda yang sama. Ini saya tunjuk contoh lah. Saya tak ajar lah ni sebenarnya. Ini nak tunjuk je. Untuk proses contoh kat sini, dia untuk kita design konkrit bertertulang. Yang pertama kita kena apa? Carry out analysis to determine design moment. Yang pertama kita kena dapatkan moment structure tersebut. Macam awak dah belajar simply supported beam kan? Simply supported beam. Daripada tu kita dapatkan moment dan juga shear. Dia dapat moment, baru kita kena kira. Kita kena kira determine K, nilai K ni. Ni moment M, ni moment, ni BD, dia punya, dia punya dimension structure tersebut. So dapat nilai K. Lepas tu kita akan check nilai K ni sama ada memerlukan compression steel ataupun tidak. No compression steel ataupun compression steel needed. Ataupun doubly reinforced, ini single reinforced. Okay. Sama ada dia memerlukan reinforce compression compression steel ataupun tidak kat sini. Check dulu, kemudian kita calculate dia punya lever arm nilai Z. Lepas tu kita akan calculate dia punya tension steel required AS. AS okay. Kemudian check dia punya minimum reinforcement requirements. Minimum reinforcement requirement. Kemudian kita check dia punya reinforcement provide. Kita check dengan spacing bar. Kemudian kita check minimum spacing bar dan juga maximum spacing bar. Okey, itu proses dia. Proses untuk mereka bentuk struktur reinforcement concrete. Yang ni awak belajar dalam dalam mereka bentuk struktur lah. Ini benda yang sama, nanti awak akan pakai lah. Tapi kat sini saya tak ajar benda tu. Cuma kita tunjuk sajalah. Jadi motivasi kat sini, tanpa menggunakan perisian, jurutera akan perlu melaksanakan semua langkah pengiraan secara manual. Dengan adanya bantuan daripada perisian, maka sebahagian besar okay, pengiraan akan dibuat oleh perisian tersebut. Okay, namun begitu, jurutera masih perlu mempunyai pengetahuan berkaitan data-data yang dimasukkan dan bagaimana data-data tersebut perlu digunakan. Jadi kita kena ada juga knowledge tu. Walaupun software ni dah design untuk jurutera, tetapi knowledge, basic knowledge untuk penggunaan data tu, pemilihan data, pemilihan size, macam mana kita nak refer, standard-standard, macam mana kita nak patuh pada standard-standard, itu perlu knowledge, basic knowledge how to design using manually. Okay. Kita kena pandai design manual baru kita boleh guna software ni. Software ni hanya membantu, membantu kita untuk sebagai alat lah. Sebenarnya software sebagai alat, alat untuk kita mereka bentuk sesuatu. Bukan software tu orang biasa boleh guna, tak boleh. Orang biasa, orang apa yang bukan bidang dia, dia memang boleh guna, tapi dia tak, tidak dapat mengesahkan sama ada struktur itu selamat atau tak selamat, sebab dia tidak ada knowledge berkaitan dengan reka bentuk tersebut. Okey. Okey, muka surat-surat berikut menunjukkan contoh pengiraan manual atau reka bentuk yang bersaiz kecil, iaitu jantas konkrit bertulang, saiz 6 meter kali 12 meter. Ini contoh contoh bagaimana kita mereka bentuk satu bangunan dengan menggunakan kaedah manual. Tengok kaedah manual, ini kecil saja, bersaiz kecil. Tapi pengiraannya panjang Okey, ini contohnya beam. Ini dia jantas lah. Ini dia punya
pandangan atas, pandangan atas. Ini existing building, ini existing building kita nak buat, kita nak buat walkway. Walkway kat sini, propose the new walkway kat sini, dan antara bangunan tu bangunan. So kat sini kita boleh, kita boleh buat propose kat sini ada beam. Okay, kat sini dia punya beam lah. Beam and column layout are for example only. Student are free to propose their own layout. So ini kita kena decide lah sama ada kita nak letak kat sini ke beam ataupun tak. Berdasarkan kepada knowledge ataupun ilmu pengetahuan yang kita belajar di dalam subjek reka bentuk struktur itu, jadi kita dah boleh tahu dah kat mana beam kita nak letak, kat mana tiang kita nak letak. Okay, itu itu perlunya basic knowledge tadi. Kalau tak ada basic knowledge, kita tak tahu kan kenapa kita nak letak ni kat sini, kenapa kita nak letak, kita tahu kan. Software tu dia tak, dia tak tahu kita yang letak benda ni, dia cuma proses untuk calculate saja. Okay, ini pandangan elevation, pandangan sisi. Finishing floor level. Okay, ini dia punya tingginya 4.6 meter tinggi. Kat bawah ni 3.5 meter. Span dia 6 meter, yang ni 4.5 meter. So kat sini dia punya propose column. Kena ada column kat sini sebab dia melebihi 8 meter. Biasanya kalau lebih 8 meter kita akan letak tiang kat sini. Okay. So macam mana calculationnya kat sini, dia design nampak. Ini untuk slab saja, untuk slab walkway tadi. Dia design lah. Yang pertama, draw the cross section and dimension of slab. So kita akan assumekan dia punya size beam. Ini size beam. Okay, checking whether one way or two way slab. Kita check lah ni. LY bagi LX lebih, kalau lebih lebih besar daripada 2, dia adalah one way. And so ini saya tak ajar lah, ini awak belajar kat sana lah. Cuma kita tengok secara sepintas lalu bagaimana proses reka bentuk secara manual ni dilakukan. Okay, okay, calculate the loading. So loading ni sebenarnya based on dia punya safe weight. Slab tu dibuat daripada konkrit, jadi dia mesti ada safe weight. Safe weight ni biasanya 25. 25 kali dengan tebal slab, kita dapat 6.25 meter per meter square. Okay, kemudian campur dengan 0.46 ni, dia beban tambahan lah. So total untuk pembenan load jadi 6.71. Ni QK ni beban hidup. Beban hidup kita 7 ni, kenapa 7? Kita refer dekat standard lah. Standard variable load. Okay, standard. So campur semua kita dapat untuk total load untuk ultimate limit state 19.56 kiloton per meter square. Ini load yang yang akan dikenakan di atas slab, slab ataupun lantai di jantas tersebut. Okay, ini determine the bending. Okay, kita nak kira dia punya moment pula. Okay, kita dah ada dia punya load, so kita boleh kira moment. So moment sama dengan inilah formulanya, moment FL bagi 8. So dapat, dapat momennya 61.13 kN per meter ataupun 61.13 kali 10 kuasa 6 Newton meter. Okey, ini lepas tu kita akan tengok dia punya determine the cover, concrete cover. Okey, concrete cover ni kita kena refer BS. Okey, concrete cover ni dia berkait rapat dengan fire resistance, okey, cement content, water cement ratio, concrete grade dan juga exposure class. Okay, inilah, ini kena refer dekat standard. Ini awak akan belajar dalam subjek reka bentuk struktur nanti. Okay, placing and bond. Ini semualah, ini kita nak tengok dia punya cover, concrete cover tu. Dekat slab, dekat dalam slab tu ada besi kan. Kita nak tutup besi tu berapa paling selamat size untuk cover concrete tu. Cover concrete tu maksudnya ni. Ni katakan slab. So kita ada besi kat sini. Ni besi dia, besi reinforcement besi. So ini berapa tebal ni? Berapa tebal ini?
kita kena refer juga standard dari segi fire resistant. Kalau tebal ni 20, dia mana 60 minit. 60 minit. Kalau 20 mm, selama 60 minit boleh boleh tahan kalau kena api. 60 minit, lepas 60 minit dia akan collapse. So ini maknanya nak design concrete cover pun kena refer BS, kena refer BS. Ini awak akan belajar. Menarik ni subjek ni, eh. Okey, subjek design ni awak kena belajar betul lah. Okey, belajar untuk kita guna, dan di samping tu juga untuk kita lulus lah. Okey. Biar kita belajar dalam civil engineering ni, biar kita boleh design, paling kurang kita boleh design. Kalau tak pandai design manual, pakai software pun jadilah kan. Pakai software, kita pandai pakai software pun okey lah. Kita dah belajar kan. Kalau paling kurang awak semua ni boleh design. Make sure awak boleh design sebab awak ni civil engineering. Okey. Sebab tu software ni penting sebenarnya. Okey. Kita pergi seterusnya. Ini saya cakap secara surface je lah. Calculate AS requirement ni, kita nak calculate dia punya area of steel. Okay, area of steel yang diperlukan untuk struktur tersebut. Okay, daripada area of steel ni kita akan dapat lah size dia, size besi tu sebenarnya. Okay, calculate lah, ini dia punya formula dia. Calculate. Okay, kemudian kita akan dapat dia punya AS required. Daripada AS required, so kita akan dapatlah size besi. Size besi maknanya kita pakai size 16. Besi size 16, spacing ni 200 mm. Okey, daripada sini lah. Okey, dah dapat tu. Kemudian span effective depth ratio, ini nak check lah. Nak check dia punya span effective depth ratio. Check for deflection, ini kita nak check dia punya deflection lah. Sama ada slab itu mempunyai deflection yang yang selamat ataupun tak selamat lah. Kalau deflection yang lebih, maknanya dia akan collapse nanti. Slab tu kita nak check, ya. Yeah. Mana ni? Okay, kita nak check deflection, tahu kan apa dia? Okay, dah belajar suction analysis. Slab ni kita nak check dia punya deflection ini. Ni berapa nilai deflection. Nilai deflection ni kalau dia apa, tidak melebihi nilai yang yang maksimum deflection, okey lah. Kita nak check juga ni. Okey. Deflection untuk slab tersebut lah. Okey, banyak tu kan design tu. Banyak nak check tu, nak check deflection, nak check dia punya shear moment lagi. Ni kita nak check shear pula ni. Sure. Sama ada dia memerlukan tu tulang rigid ataupun tak. Check. Okay. Kemudian determine reinforcement and all necessary check. So kena check dia punya minimum reinforcement, maximum reinforcement. Check banyak, kena check lah. Minimum spacing bar, maximum spacing. Nampak ayat tu. Baru selesai. Kat situ baru baru slab saja. Belum masuk beam lagi, ni beam pula. Ni beam, ni design beam. Okey, nampak ya? Saya tak terangkan lagi kot. Nampak banyak tu proses dia. Kalau kita buat manual ni, lambat tu. Ni beam tadi. Beam. Untuk design saja. Satu beam tu berapa berapa helai kertas untuk kita design ni. Okey. Jadi kena belajar supaya boleh design manual, faham lah kan design manual macam mana. Faham nak refer BS, nak refer Eurocode tu. Kita faham menggunakan formula-formula yang ada. So okey lah tu. Nanti awak pergi kerja, nanti kita akan pakai software banyak biasanya. Software, nanti awak akan buat design bukan software. So awak dah banyak design jenis-jenis bangunan, daripada bangunan sekolah, bangunan stesi minyak apa semua. Dah banyak pengalaman tu. Jadi itu mahal tu, pengalaman tu sebenarnya. Pengalaman tu yang mahal. Tapi untuk dapat tu perlu step by step lah. Start daripada universiti, mesti kena kerja dan kena minat lah.